Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan untuk skema bonus Transvision Nusantara HD. Karena sampai saat ini, sampai detik ini banyak banget nih sobat yang masih bingung untuk bonus-bonusan dari mini pack Nusantara HD tersebut. Karena kan bonusnya itu ada 6 bulan, ada 1 tahun, dan ini sistemnya bergantian. Jadi bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Jadi banyak yang salah paham itu all channel selama 1 tahun. Itu salah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan secara detail, secara rinci. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menjual produk Nusantara HD dan buat pelanggan yang mau membeli Nusantara HD jadi lebih paham ya sebelum membeli produknya. Jangan sampai ada kejadian di mana sobat teknisi di luar sana ada yang sampai mau dibawa proses hukum karena kesalahpahaman dalam menjelaskan paket ke konsumennya. Jadi yang dijelaskan apa tapi yang dimengerti oleh konsumennya itu berbeda. Kalau saya pribadi sih saya pastiin dulu nih konsumen benar-benar ngerti. Walaupun tetap aja terkadang gagal paham sob. Jadi di sini saya buatkan videonya agar semuanya benar-benar clear, jelas dan mudah dipahami. Sebelumnya saya jelaskan dulu kalau channel Nusantara HD itu jumlahnya ada 101 saat ini ya. Jadi bisa kurang bisa lebih tergantung pihak transvisinya. Terus kemudian untuk paket-paket yang akan saya jelaskan itu adalah paket yang saat ini berlaku. Jadi kalau suatu saat misalkan 2021, 2022 paketnya berubah, itu sobat nanti akan saya berikan info di video terbarunya. Untuk harga paket berlangganannya itu juga bisa sewaktu-waktu berubah ya. Jadi tergantung transvisionnya, jadi kebijakan dari transvisionnya langsung. Karena kalau posisi kita di sini sebagai teknisi atau sebagai penjual itu mengambil barang langsung dari distributornya, yaitu dipegang oleh Tanaka. Jadi semua kebijakan itu tetap dari providernya ya sob. Jadi di sini kita hanya mencoba menjelaskan saja agar semuanya paham. Oke, sekarang kita lanjut aja ke videonya ya sob. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Tim SPD juga siap melayani pemasangan di seluruh Indonesia. Info selengkapnya ada di deskripsi video ya sob. Oke sob, sekarang kita mulai dari paketnya dulu deh. Jadi di sini kita zoom out dulu, ada paket Transvision Nusantara HD. Jadi dari kotak yang atas, ini kotak yang pertama ya, yang paling atas itu adalah paket basic namanya. Jadi paket basic ini itu gratisnya 1 tahun. Jadi 1 tahun sobat bisa menonton channel ini secara gratis. Kemudian kalau misalkan setelah 1 tahun bagaimana? Setelah 1 tahun sobat bisa isi paket mini pack apapun. Jadi misalkan beli aja yang paling murah nih. Di sini ada 5.000 Nusa Asia atau Nusa Pria, itu 5.000 per bulan. Otomatis channel basicnya yang atas, paket basicnya itu ikut aktif. Masa aktifnya seperti paket Nusa Asia yang sobat beli yang 5.000. Tapi kalau sobat belinya setahun misalkan, jadi 5.000 tinggal dikali 12, misalkan 60.000 ya, maka otomatis paket basic yang atas akan mengikuti expired yang setahun tersebut sob. Begitupun kalau sobat misalkan belinya 2 paket berbarengan ya di bulan yang sama, beli Nusa Anak dan Nusa Film, jadi belinya sebulan bersamaan ya, itu tetap paket yang atas expirednya ikut sebulan. Oke, saya rasa di sini sudah paham ya. Jadi paket yang atas ini adalah masuk ke dalam paket basic atau paket bonus. Jadi selama 1 tahun pertama itu gratis, tahun kedua dan selanjutnya itu sobat tinggal aktifin paket yang di bawah itu bebas paket apapun, otomatis paket basicnya ikut aktif. Terus kita lanjut ke mini pack. Jadi mini pack ini tidak semuanya aktif selama 6 bulan, tapi bergantian sob. Bergantian misalkan yang pertama Nusa Asia, yang kedua Nusa Film atau Nusa apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail untuk rincian atau skema paket bonus dari Nusantara HD yang mini packnya selama 6 bulan. Oke, kita langsung buka aja nih sob. Di sini udah saya buatkan skemanya. Jadi skema bonus Transvision Nusantara HD. Untuk contohnya ini anggap saja kita beli di bulan Januari ya. Jadi di sini saya akan jelaskan bonus mini packnya yang 6 bulan. Jadi pada bulan pertama kita beli di bulan Januari nih, langsung aktivasi di tanggal 1 misalkan. Itu otomatis kita akan mendapatkan paket, di sini paket premium all channel, jadi namanya Nusa Premium. Itu isinya seluruh channel sob, jadi 101 itu semua aktif, semua paket mini packnya aktif. Oke, jadi clear ya, jelas 1 bulan atau bulan pertama itu adalah all channel di bulan ke-1. Jadi perhitungan aktifnya adalah dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 1 bulan 2. Jadi hitungan sebulannya seperti itu sob. Lanjut ke bulan Februari, jadi kita sudah berada di bulan kedua ya. Di sini yang aktif ada 2 paket, jadi mini packnya ada 2 paket, yaitu Nusa Film dan Nusa Film Hebat. Ini masa aktifnya, jadi ngegabung dari tanggal 1 bulan 2 2020 itu sampai dengan tanggal 1 juga bulan 3
2020, jadi sebulan juga ya masa aktifnya. Dan untuk isi Nusa Filmnya apa aja sih? Di sini ada Fox Movies, Fox Action Movies. Jadi Nusa Film ada dua channelnya. Kalau misalkan Nusa Film Hebat, ini ada HBO, HBO Signature, HBO Hits, HBO Family, Cinema, Cinema World, Celestial Movie. Jadi untuk Nusa Film Hebat ini lebih banyak channelnya. Ini jadi di bulan kedua, sobat dapat 2 paket mini pack. Terus kita lanjut bulan ketiga, yaitu di bulan Maret ya. Ini mendapatkan 1 paket mini pack, namanya Nusa Anak Hebat. Jadi di sini dapat seluruh paket channel anak, yaitu ada Disney, Disney Junior, Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Junior. Kalau untuk harganya nanti kita lihat brosur ya. Jadi kalau harga itu pokoknya semua kebijakan dari Transvision-nya, dan yang saya jelaskan di sini adalah harga yang saat ini sedang berjalan. Dan untuk Nusa Anak Hebatnya ini juga sebulan berlakunya. Ini dari tanggal 1 bulan 3 yaitu bulan Maret ya 2020 sampai dengan tanggal 1 bulan April 2020. Jadi tidak di tanggal 30 tapi di tanggal 1-nya. Terus kita lanjut lagi ke bulan April, yaitu mendapatkan bonus dari paket Nusa Olahraga. Di sini sobat mendapatkan channel Fox Sport 1, Fox Sport 2, Fox Sport 3 dan Fight Sport. Untuk masa aktifnya yaitu dari tanggal 1 April bulan 4 sampai tanggal 1 bulan 5 yaitu tanggal 1 Mei. Jadi di saat perpindahan bonus paket itu mereka saling ketemu, jadi hanya sehari ya. Jadi pas tanggal 1-nya ada 2 bonus yang bertemu. Kemudian di bulan Mei sobat mendapatkan 2 lagi, yaitu Nusa Pria dan Nusa Hiburan Barat. Ini juga masa aktifnya sebulan, sama dari tanggal 1 bulan Mei sampai dengan tanggal 1 Juni bulan 6 ya jadinya. Untuk Nusa Prianya sendiri itu isi channelnya juga ada 2, yaitu Kicks dan Fashion TV. Kemudian Nusa Hiburan Barat itu Fox, AXN, Fox Life, Fox Crime dan Blue N Entertainment. Jadi lumayan banyak juga nih Nusa Hiburan Barat. Kemudian kita berada di bulan terakhir dari bonus mini pack, yaitu bulan Juni. Kita mendapatkan 2 lagi, 2 paket, yaitu Nusa Asia dan Hiburan Barat. Ini masa aktifnya sama sebulan, berlaku dari tanggal 1 bulan 6 ini sampai dengan tanggal 1 bulan 7. Kalau kita belinya di bulan Januari, maka bonus mini packnya itu habis saat tanggal 1 Juli 2020. Jadi mini packnya berjalan selama 6 bulan. Terus setelah 6 bulan bagaimana? Tetap aktif karena ada paket Nusantara Basic. Jadi Nusantara Basic ini sobat mendapatkannya selama 1 tahun. Nusantara Basic ini kita lihat lagi yuk untuk channel-channelnya, yaitu yang bagian atas ini sob. Ini kita zoom. Jadi ada channel lokal, terus ada channel bonus premium, channel eksklusif, channel internasional, dan channel olahraga. Ini paket basicnya aja udah banyak banget sob. Jadi setelah 6 bulan sobat masih bisa menikmati 6 bulan channel paket basic ini tanpa harus berlangganan. Setelah 1 tahun berjalan nih sob, sobat kalau hanya ingin menonton channel basicnya aja, misalkan sobat sudah cukup puas dengan channel basic, ya iyalah sob, di sini ada Fox Family Movies, ini HD dan ini bonus, ada Nat Geo Wild, Fox Crime, Nat Geo People, itu semuanya HD sob channelnya. Jadi kalau saya pun sebenarnya nggak perlu beli paket berlangganan yang lain, juga udah cukup sih dengan paket basic ini. Jadi kalau saya ingin memperpanjang paket basicnya aja, itu sobat tinggal beli aja salah satu paket yang harganya paling murah, yaitu paket Nusa Asia atau Nusa Pria. Di sini sobat beli aja yang setahun langsung sob, itu sekitar 50-60 ribu ya harga saat ini. Itu sobat sudah mendapatkan paket basicnya selama 1 tahun. Jadi enak kan? Coba sobat langganan di mana dapat channel sebanyak ini dengan harga 50-60 ribu sob, dan itu setahun ya sob. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan sobat masih pusing juga dengan penjelasan yang tadi di atas ini, jadi saya ringkaskan lagi, ini paling ringkas. Semoga dengan penjelasan terakhir ini sobat lebih paham ya. Jadi di ringkasan bonusnya ini saya singkat sesingkat-singkatnya. Jadi kalau sobat beli di bulan Januari 2020, bulan pertama tersebut sobat mendapatkan Nusa Premium, yaitu yang all channel mini pack dan Nusa Basic semuanya aktif. Jadi ada sekitar 100 channel ya aktif. Kemudian bulan kedua, yaitu bulan Februari, sobat mendapatkan Nusa Film dan Nusa Film Hebat. Terus bulan ketiganya sobat juga mendapatkan Nusa Anak Hebat. Bulan keempat sobat mendapatkan Nusa Olahraga. Bulan kelima, sobat mendapatkan Nusa Pria dan Hiburan Barat. Bulan keenam, sobat mendapatkan Nusa Asia dan Hiburan Barat. Dan bulan selanjutnya sampai 1 tahun, sobat masih bisa menikmati Nusantara Basic. Jadi kalau dihitung, sini channelnya ada 10 sob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 paket bonus sob. Bayangin harga receivernya berapa, bonusnya berapa. Jadi kalau saya lihat dari sini aja, harga paket yang kita dapatkan atau harga bonus yang kita dapatkan ini sudah melebihi harga receivernya tersebut sob. Oke, sekarang kita lanjut ke harga paket mini packnya. Ini yang berlaku saat ini ya.
Jadi harganya itu macam-macam sob. Di sini ada Nusa Anak Hebat tuh mulai dari 30.000. Tapi kalau butuhnya Disney aja sobat bisa membeli paket Nusa Disney yang 20.000 aja. Kalau misalkan hanya butuhnya Fox Movies ya udah tinggal beli aja Nusa Film yang isinya Fox Movies aja. Atau kalau sukanya HBO itu sobat juga bisa membeli Nusa HBO-nya aja. Jadi cuma satu paket sudah bisa memenuhi kebutuhan sobat. Karena namanya nonton TV sob itu cuma dihitung jari sob. Setiap orang mungkin hanya punya channel favorit di hitungan jari aja. Karena berdasarkan surveinya aja itu orang rata-rata nonton sekitar 2 jam sampai 4 jam per hari. Jadi pas liburan aja nih kita bisa nonton lama 4 jam. Itu pun kalau nggak jalan-jalan ya, biasanya tanggal tua doang sob di rumah sob. Oke, saya rasa sih harusnya sudah jelas sampai di sini ya sob. Nih kita lihat lagi paketnya. Nanti sobat yang ingin download paketan ini atau gambar ini saya taruh linknya di deskripsi ya. Jadi sobat bisa manfaatkan, bisa jelaskan juga ke pelanggan. Kalau mungkin sobat teknisi di daerah yang ingin menjelaskan ke pelanggannya, jadi bisa pakai semua gambar yang nantinya saya taruh di deskripsi. Itu linknya sobat juga bisa download. Dan harapan saya yang terakhir adalah dengan video ini semoga seluruh pelanggan atau seluruh teknisi yang masih baru mengenal Transvision Nusantara Hadir, semoga semuanya paham ya. Kalau misalkan ada yang belum paham silahkan tuliskan di komentar YouTube ini. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe jika sobat belum subscribe channel Satelit Parabola Depok. Sekarang juga ya sob, subscribe channel Viz TV, channel saya yang baru. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Salam sobat SPD, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabol Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih. Oke sob, sekarang kita lanjutkan baca komentar ini dari video sebelumnya, yaitu cara menggabungkan in media di Parabola Cavision atau Transvision. Nih komentarnya adalah, mantap gan, saya pakai matrix turbo 3, caranya gimana ya? Saya juga bingung kan kalau untuk matrix turbo 3 itu kalau nggak salah atau Linux gitu. Kalau nggak salah namanya itu matrix spark. Itu sempat membuat saya bingung memang. Untuk setting resipi tersebut itu saya membutuhkan waktu lama. Jadi kalau untuk membalasnya di komentar itu kayaknya panjang banget. Harusnya sih ada contoh receivernya, jadi bisa saya berikan tutorialnya atau panduannya. Oke, sekarang kita like dan love dulu. Gue bilang, Lang, saya sudah lama pakai Ninmedia Cavision Transvision pakai 2 LNB untuk 2 TV, 3 receiver di 45 cm, posisi arah Ninmedia. Ini master nih sob, karena 45 cm itu benar-benar rapat banget LNB-nya. Jadi ini Gumilang Elang ini mantap banget ya skillnya, udah top pokoknya. Kemudian ada Ali Fauzan di sini, sama juga saya penggemar Discovery Channel, berarti kita sama sob. Dari Adnan Zamzami, kalau untuk Nusantara HD dikasih resek 4x1 aman nggak gambarnya? Aman banget. Jadi kalau Transvision Nusantara itu bebas, bisa pakai disek, bisa pakai multi switch, itu tidak mempengaruhi gambarnya sob. Kita lanjut. Kemudian dari Vin Jaguar, Bang, Satelit Parabola Depok ada di Shopee nggak? Biar bisa pesan barang. Sebenarnya ada sob, cuman yang lebih update tuh di Tokopedia, karena adminnya kan cuma satu ya saat ini. Jadi nggak sempat ngurus banyak toko online, karena dari Facebook, YouTube itu udah banyak yang belinya direct langsung ke WhatsApp. Jadi kalau untuk buka toko online itu emang kadang kita telat. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada Aurel Tiar Gaul, mau tanya master, kalau di daerah Malaysia apa boleh lock nin media? Setahu saya sih Malaysia itu juga bisa untuk lock nin media, karena beamnya itu nin media kuat banget dan luas. Tapi kalau untuk seluruh pelosok Malaysia saya nggak tahu, karena kan Malaysia itu juga lumayan luas ya. Ini ada balasannya juga kok dari Alif Pauzan, bilang Malaysia bagian barat bisa. Ini terima kasih nih untuk sobat SPD yang sudah membantu membalas komentar nih. Ini kita like dulu semuanya deh. Reval Sungkar, kalau pemasangan di Banda Aceh bisa? Ini bisa banget, jadi langsung aja kontak admin di deskripsi ya. Langsung di WhatsApp aja, nggak usah ditelepon, karena kita lebih mendahulukan yang WhatsApp, karena WhatsApp itu antriannya sudah panjang. Kalau ditelepon selain bisa merusak antrian, beberapa kejadian kita jadi salah kirim sob, karena miskomunikasi. Terus ini dari Agus Adi, saya sudah pasang parabola mini nin media, bisa tambah Cavision nggak? Posisi rumah di Semarang, untuk SPD bisa pasang di Semarang nggak? Kita bisa pasang di seluruh Indonesia itu insya Allah bisa ya. Jadi langsung janjian aja sama admin di WhatsApp. Terus ini komentar terakhir dari Nabil Haryadi, bisa pakai LNB Twin nggak, Gan? Ini bisa banget karena saya sudah bikin video yang LNB Twin. Oke, ini komentarnya semua sudah habis. Yang mau titip-titip salam nih belum ada nih sob. Sampai jumpa kembali sob. Terima kasih.